CBR Temanggung. Rasi Masite Khusus Salate Awal Ramadhan. Ya Badrotim Min Haza Kulaka Mari Mada Yu'abbiru'an Ulaka Maqali. Ya Badrotim Min Haza Kulaka Mari. Nah, inna dhofatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu bagian daripada iman. Di antaranya itu, dan kami saat ini dari Kem Bebas Riba baru bisa membersihkan masjid. Mungkin ke depan banyak sekali program-program kami, di antaranya misalkan membayari listrik masjid, di antaranya misalkan kita mengganti keran yang sudah rusak ataupun misalkan lampu yang sudah mati, dan kategori-kategori itu insya Allah kita jalankan. Namun untuk sementara ini baru kita bisa menyediakan anggota, terus kemudian alat-alat bersih masjid baru bisa membersihkan saja. Mudah-mudahan ke depan semakin ada peningkatan-peningkatan, diantaranya tadi yang saya sebutkan, misalkan sanjo masjid mati ataupun misalkan listrik masjid kita bayarkan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan doa dari seluruh masyarakat, dukungan untuk kami dari Kem Bebas Riba yang hanya bisa sedikit berbuat ini, mudah-mudahan semakin maju, semakin evaluasi, dan semakin sukses ke depannya. Sangat mudah sekali ya, bagaimana caranya masyarakat ataupun tamir masjid ataupun pihak pengurus masjid ingin masjidnya dibersihkan, itu gampang sekali. Melihat video ini, di sini juga kan ada, kami menyediakan Facebook tentang Kem Bebas Riba Temanggung. Itu nanti tinggal masuk misalkan ke Kem Bebas Riba, bisa japri ataupun bisa langsung datang ke sekretariat kami yang di Kendung itu, bisa datang di sekretariat kami, bisa mendaftarkan dan hubungi ketua MTRI. Hubungi ketua MTRI Pak Tamba, bisa nanti minta ininya surat atau apa. Setelah nanti daftar, kemudian sebelum kami bersih-bersih itu, kami meluncurkan surat dulu. Meluncurkan surat, biasanya juga tembusan pemberitahuan ke pemerintah setempat, apalagi dengan saat ini mungkin protokol kesehatan kan masih kita jalankan ya. Ini juga sebenarnya bersih-bersih masjid ini sangat berdampak positif sekali kepada penanganan COVID-19. Karena dengan adanya kebersihan ini, insya Allah kita terhindar dari segala macam penyakit. Jadi bagi masyarakat yang melihat video ini, ingin masjidnya dibersihkan, itu tinggal bisa datang ke sekretariat Kem Bebas Riba atau bisa menghubungi anggota CBR. Karena kami membersihkan masjid itu berdasarkan rekomendasi. Dan sangat mudah sekali, insya Allah nanti kita lihat listnya yang keberapa, nanti kita jelaskan. Kalau misalkan contoh ada 10 list, mungkin minggu keberapa kita akan membersihkan. Karena saat ini juga antriannya sangat luar biasa banyak, antusiasme masyarakat juga sangat luar biasa. Ya, kami di beberapa masjid ya alhamdulillah mendapatkan apresiasi kegiatan semacam ini. Ini juga pesan terhadap masyarakat bahwa sangat sekali penting tentang masalah kebersihan. Ya, pertama-tama dari takmir sendiri, apa dari masyarakat ada yang ke lewat sekretariat CBR Temanggung, di situ dia mengajukan masjid yang mau dibersihkan. Terus dari tim CBR nanti kita survei, kita temuin takmir masjidnya, minta izin. Terus nanti kita tunggu jadwalnya, jadi tunggu antrian. Jadi daftar nggak bisa langsung kita eksekusi, nggak bisa langsung action, tapi nunggu antrian. Soalnya banyak yang mengantri.
harapan kami itu karena ini kita masjid ini rumah Allah, masjid ini milik kita bersama, apalagi terhadap lingkungan. Kami harapannya bisa bergabung, bersinergi dengan berbagai macam lapisan masyarakat maupun lintas ormas untuk ikut serta bersama-sama kami. Ayo kita sama-sama membersihkan. Insya Allah manfaat dan berkahnya kita akan merasakan itu. Karena kami juga sudah merasakan itu sama-sama. Teman-teman semua meninggalkan rumah atau meninggalkan keluarga, terutama ibu-ibu meninggalkan anak-anak di rumah, itu demi untuk kebersamaan atau untuk kemajuan CPR ataupun entry untuk bersih-bersih masjid di desa Gundisari ataupun dusunnya Munci. Membersihkannya dalam masjid ya, dalam masjid itu seperti mimbar, mimbar kita bersihkan ya, kemudian mukena, kemudian kaca-kaca Al-Quran yang ada di etalase semua, kemudian nanti ada karpet itu, dan semua yang ada di masjid ini, dari lampu semuanya kita bersihkan. Untuk mesin itu kita gunakan untuk mencuci sajadah, kemudian untuk mukena. Nah ini kita cuci dua kali ya, untuk maksimal pembersihannya kita cuci dua kali. Kita pakai tangan dulu, kita juga pakai alat-alat untuk pembersihan mukena yang pada kotor-kotor, baru kemudian masuk ke mesin cuci dan dikeringkan untuk mempercepat waktu. Karena diusahakan sholat zuhur itu kita udah pilih. Salah satunya permintaan dari salah satu takmir masjid di dusun sini itu lewat Mbak Uswatun untuk menunjukkan bahwasanya Mbak Uswatun sering bersih-bersih masjid di daerah sekitar, dan maka takmir meminta untuk dibersihkan masjid karena masjid terlalu kotor untuk menjelang Ramadan ini, supaya masjidnya bersih dan nanti bisa menjelang sholat tarawih ataupun untuk hari Ramadan itu bisa khusyuk sholatnya kayak. Masa waktu dimulai dari pagi jam 8, yang biasa selesai jam 12, jam 1. Misalnya nggak selesai? Kita dikirkan habis zuhur sampai selesai. Nah, kemudian target jumlah masjidnya? Kadang 2, pernah habis zuhur diteruskan, itu alhamdulillah dapat 2. Kalau 2 masjid, terus sampai jam berapa selesai? 2 masjid pernah ngalami nyampe jam 3. Pertama genset untuk penggembut, juga untuk yang kedua vakum, juga nanti area yang lewat genset, terus ada pembersih kaca, terus sapu panjang, sapu pendek, lapel untuk kaca, pel untuk lantai, terus obat-obatan untuk lantai komplit semua. Pantang dari kita entry sudah alhamdulillah komplit semua. Terus kita bawa apa, kayak semacam sambungan, kayak sapu, terus alat menyambung juga ada, pakai steger pak.
tergantung kipas anginnya. Kalau kipas angin yang bulat itu biasanya dibongkar nanti, tapi dalam kondisi kipas angin mati terus kita sikat semua pakai kuas dan sebagainya, baru nanti ada yang dicuci kalau kotor terus dibersihkan pakai kuas. Semua kategori fisik tidak ada yang kami tolak. Mungkin hanya saja kita melihat dari mungkin kekotorannya masjid, atau misalkan oh masjid ini sudah benar-benar urgent harus segera dibersihkan, mungkin ini dari antrian bisa diroli. Kalau misalkan yang ini ya nggak terlalu kotor, di antaranya misalkan mesin masih baru, karpet masih baru, nah itu mungkin kita bisa digeser dulu kepada yang lebih benar-benar urgent. Contoh kita juga kategorinya survei di tempat kamar mandi diantaranya, terus kemudian WC, tempat wudhu, karena ini kan hal-hal yang sangat urgent sekali yang harus memang kita bersihkan. Lalu kemudian kita juga melihat nanti karpet udah berapa tahun misalkan atau berapa bulan gak dibersihkan, ini juga segera kita tangani, biasanya kategorinya seperti itu. Kalau semua masjid tidak ada yang kami tolak, semuanya akan kami agendakan, walaupun nanti panjangnya antrian tetap akan terlaksana bersih-bersih. Responnya sangat luar biasa dan sangat mendukung, bahkan kalau yang sudah dibersihkan masjidnya itu dia mintanya kalau bisa satu bulan sekali dibersihkan lagi. Tapi ya karena di MD di CBR ini kita nunggu gantian, nggak bisa langsung kita bersihkan lagi, nggak bisa, tapi nunggu gantian lagi. Kalau misal kita yang diutamakan yang belum dibersihkan, kalau yang udah ya nanti nunggu kalau udah kelihatan agak kotor apa gimana kita baru minta izin lagi ke Tamir. Alhamdulillah pas ini momen-momennya di mau menghadapi bulan suci Ramadan ini, dan alhamdulillah ini sudah di Masjid Al-Istiqomah, Masjid Jamit Al-Istiqomah Dusun Nyamruk Desa Gundisari ini. Dan saya merasa terima kasih sekali dengan adanya CBR untuk bersih-bersih masjid ini. Saya sebagai takmir Masjid Al-Istiqomah Desa Gundisari Nyamrung, yang pertama sangat merasa menyampaikan antusias sekali, sangat berterima kasih kepada seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok MD3. Semoga saja apa yang dicurahkan menjalankan pembersihan di Masjid Al-Istiqomah Desa Gundisari Nyamrung ini semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar menjadi semuanya menjadi istilahnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.